Selamat datang, selamat menikmati video terbaru. Assalamualaikum, hai Sobat Ahedi. Kali ini Ahedi akan menjelaskan mengenai 10 manfaat dan efek samping makan bakso yang mungkin tidak kamu sangka. Siapa yang tak suka menyantap bakso, terutama saat hari dingin atau hujan ya? Bisa dibilang bakso adalah salah satu makanan yang paling banyak digemari karena rasanya yang enak dan segar. Bakso sendiri adalah panganan yang terbuat dari daging dan tepung yang berbentuk bulat dan disajikan dengan kuah kaldu lengkap dengan mie, bihun, dan lainnya. Kamu yang suka makan bakso harus tahu manfaat dan efek samping terlalu sering konsumsi bakso. Mau tahu apa saja? Berikut ulasannya. 1. Memberikan energi untuk beraktivitas. Bakso terbuat dari daging giling atau ikan dan tepung yang merupakan sumber karbohidrat, lemak, dan protein. Tidak hanya membuatmu kenyang, kalori yang terkandung dalam bakso tentunya akan cukup untuk memenuhi energi harian dan dapat mendukung aktivitasmu. Meskipun demikian, sebaiknya jangan mengkonsumsi bakso di pagi hari karena tidak baik untuk kesehatan. 2. Mencukupi kebutuhan protein. Bahan dasar bakso yang berkualitas biasanya diambil dari daging sapi atau ikan yang juga kualitas baik. Daging sapi atau ikan yang menjadi bahan dasar bakso tersebut juga kaya akan protein yang baik untuk tubuh. Jika diolah dengan benar dan menggunakan bahan-bahan yang sehat, bakso mampu memenuhi kebutuhan protein harian yang tidak hanya penting dalam menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga untuk memperbaiki sel-sel yang rusak dan merangsang terbentuknya sel tubuh yang baru. 3. Mencegah anemia. Bakso yang terbuat dari daging merah atau ikan juga kaya akan berbagai mineral, termasuk zat besi yang diperlukan dalam pembentukan sel darah merah. Seperti yang kita ketahui, kekurangan zat besi dapat menyebabkan masalah anemia atau kekurangan sel darah merah. Jadi mengonsumsi bakso sehat juga bisa jadi alternatif untuk meningkatkan produksi sel darah merah dan mengatasi anemia. 4. Mendukung proses metabolisme. Metabolisme tubuh bisa berlangsung dengan baik jika mendapatkan nutrisi dan asupan vitamin serta mineral yang cukup. Daging dalam bakso mengandung vitamin B kompleks seperti vitamin B1 dan B12 yang dapat mendukung proses metabolisme energi agar dapat berlangsung dengan normal. Metabolisme tubuh yang baik tentu akan membuat seorang lebih berstamina dan bertenaga dalam menjalankan aktivitasnya. 5. Menjaga kesehatan dan fungsi otak. Mengkonsumsi bakso ternyata bisa membantu menjaga kesehatan otak loh. Tapi tentunya bakso yang terbuat dari bahan yang sehat dan berkualitas. Bakso yang terbuat dari bahan baku ikan mengandung nutrisi penting yang dibutuhkan otak seperti protein, asam lemak, omega-3, dan omega-6. 6. Menyebabkan kegemukan. Inilah efek samping yang tidak kamu harapkan jika mengonsumsi bakso secara berlebihan. Kadar lemak dan kolesterol dalam daging bakso memang cukup tinggi, sehingga tidak baik untuk kamu yang sedang menjalani diet. Jika ingin mengonsumsi bakso, sebaiknya konsumsi dalam porsi kecil dan pilih jenis bakso yang tidak banyak mengandung lemak. 7. Menyebabkan hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi juga kerap menjadi momok bagi sebagian orang karena mengganggu kesehatan. Yang satu ini bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Daging bakso mengandung kolesterol yang dapat menyebabkan plak dalam pembuluh darah dan juga pepsin atau MSG yang dapat meningkat tekanan dalam tubuh. 8. Menyebabkan alergi. Hati-hati jika menyantap bakso di luaran sana, apalagi jika bakso mengandung formalin, borak, atau bahan pengawet dan pengenyal berbahaya lainnya. Bahan kimia berbahaya tersebut dapat menyebabkan masalah alergi pada sebagian orang yang menyebabkan iritasi kulit, saluran cerna, pernapasan, dan bahkan yang lebih fatal bisa menyebabkan anafilaksi atau reaksi alergi yang cukup parah hingga penderitanya pingsan dan tak sadarkan diri. 9. Mengganggu fungsi sistem saraf. Formalin dan borak yang kadang digunakan sebagai bahan campuran pembuatan bakso ternyata juga bisa berbahaya bagi sistem saraf, terutama saraf yang ada pada otak. 10. Menyebabkan masalah saat kehamilan. Ibu hamil juga tidak boleh sembarangan menyantap bakso, khususnya bakso yang dibeli di luar sana dan tidak diketahui bahan pembuatannya. Formalin, borak, MSG, dan bahan kimia berbahaya lainnya digunakan dalam membuat bakso dapat mengganggu pertumbuhan, bahkan merusak janin yang ada dalam kandungan. Akibatnya, seorang ibu hamil yang gemar menyantap bakso memiliki risiko keguguran dan bayi cacat yang lebih besar.
Nah, jika ingin mengkonsumsi bakso saat hamil, sebaiknya buat baksomu sendiri atau beli bakso berkualitas dari pedagang yang terpercaya. Itulah beberapa manfaat dan efek samping bakso yang perlu diketahui. Apa komentarmu terkait hal ini? Setuju atau tidak? Tulis.